Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar pemberian pakan ulat Jerman terhadap ikan peacock bass. Apakah ikan peacock bass akan menyantap ulat Jerman yang gua masukkan ke dalam tank, atau ikan pibas malah ogah untuk memakan ulat Jerman? Oke teman-teman, untuk jawabannya kalian bisa simak terus video ini sampai beres. Dan seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai pakan untuk ikan peacock bass, biasanya selalu identik dengan pakan hidup berupa anakan ikan kecil, ikan cere, atau pakan potong. Tetapi selain itu, di beberapa kesempatan video yang udah gua upload sebelumnya, di situ gua selalu mencoba untuk memberikan pelet kepada ikan pibas. Dan hasilnya lumayan cukup sangat memuaskan. Banyak sekali ikan peacock bass yang gua progres dari ukuran kecil hingga sedang. Dan disitulah gua memberikan pakan utama dengan pelet. Kendati demikian, ada satu video gua yang disitu gua memberikan pakan kepada ikan pibas berupa ulat Hongkong ya teman-teman. Dan pada video tersebut, ikan peacock bass yang berada di dalam tank menyantap ulat Hongkong yang gua masukkan dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu. Lumayan cukup sangat lahap. Dan untuk penggunaan ulat Jerman, jujur gua belum pernah mencoba sama sekali ya teman-teman. Hal tersebut tentu saja menjadi latar belakang yang memicu gua untuk mencoba memasukkan pakan ulat Jerman kepada ikan peacock bass yang gua progres. Oke teman-teman, dan di sini untuk percobaannya gua menggunakan anakan ikan peacock bass yang gua progres masih berukuran 9 sampai 10 cm, dan untuk di tank bawah di sini ukurannya masih 6 sampai 7 cm ya teman-teman. Dikarenakan ukuran ulat Jerman yang terlalu besar, maka di sini gua akan memotongnya terlebih dahulu dengan gunting. Kurang lebih seperti ini, ulat Jerman sudah terpotong dan menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja masukkan ke dalam tank, apakah ikan pibas akan menyantapnya? Dan ya, bisa kalian lihat sendiri, ikan peacock bass yang berukuran 9-10 cm di sini langsung menyantap potongan ulat Jerman yang baru saja gua masukkan ke dalam tank. Sekarang kita coba sekali lagi. Dan ya, ternyata dia doyan terhadap ulat Jerman yang gua masukkan ke dalam tank. Untuk percobaan selanjutnya, kita masukkan ke dalam tank ikan pibas yang masih berukuran 6-7 cm. Apakah dia akan doyan atau tidak? Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja masukkan ulat Jerman yang sudah gua potong terlebih dahulu. Dan oh, bisa kalian lihat sendiri di sini, beberapa ikan peacock bass mulai menyantap dengan Spartan. Potongan ulat Jerman yang gua masukkan ke dalam tank langsung habis disantapnya ya teman-teman. Oke, dan dengan adanya video kali ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya ikan peacock bass mau makan ulat Jerman ya teman-teman. Sehingga pakan ulat Jerman bisa dijadikan salah satu pakan alternatif jika di rumah kalian tidak terdapat daging ataupun anakan ikan kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.